Diduga selingkuh, Reza Arab seharian jadi trending topic. Nama Reza Arab dan Wendy Walters menjadi perbincangan hangat. Nama pasangan ini bahkan bertengger di trending topic Twitter. Kabar Reza Arab selingkuh makin ramai setelah sang istri, Wendy Walters alias Ciwen, memberikan komentar dari cuitan seorang netizen. Netizen tersebut memberikan tanggapan mengenai kabar bahwa Reza Arab selingkuh. Menurut netizen tersebut, pentolan Weird Genius itu berselingkuh karena ada sebabnya. Menurut gue sih, kalau benar Arab selingkuh itu pasti ada sebabnya. Kita gak tahu hal apa yang dialamin Arab sampai selingkuh. Cowok kalau semisal sakit hati terus-terusan, lama-lama capek gak sih? Tapi gue juga gak membenarkan perselingkuhan, tulis netizen tersebut. Pernyataan netizen tersebut pun mendapatkan kecaman dari netizen yang lain, termasuk Wendy Walters. Wendy Walters menuliskan bahwa dia sudah menjadi istri yang baik dan tidak pernah berbuat macam-macam. Apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan di saat perempuan sudah berusaha jadi istri yang baik, diam di rumah dan gak macam-macam? Tulis Wendy Walters di akun Twitternya, Selasa, 20 September 2022 lalu. Perempuan 26 tahun itu mengatakan bahwa kunci hubungan adalah komunikasi yang intens antara suami dan istri, bukan selingkuh. Apa iya capek hati bisa sembuh dengan fuck around? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi, bukan fuck around, pungkasnya. Kabar Reza Arab selingkuh dari Wendy Walters ini dikuatkan dengan komentar Wendy terhadap unggahan tentang perselingkuhan. Wendy tampak membubuhkan emoji badut dalam unggahan netizen itu. Hingga saat ini belum diketahui apakah benar Reza Arab selingkuh. Reza Arab sendiri masih bungkam meski namanya tengah menjadi sorotan netizen. Sebagai informasi, Reza Arab dan Wendy Walters menikah pada Januari 2021 lalu, setelah menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun lamanya.